bisa jam 8.30 ya, mudah-mudahan Haji bisa tepat waktu dan mereka bisa berangkat. Kita berdoa semoga semua tiba dengan selamat di Jakarta dan kemudian akan melanjutkan ke negara masing-masing, bertemu keluarganya ya, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat juga. Dan mereka akan kembali ke sini lagi. Tentu tadi mereka, pesan mereka sebenarnya mereka sangat berat untuk sangat berat untuk pulang juga ya. Ada beberapa yang tadi sebenarnya mereka sangat berat untuk pulang. Mereka merasa lebih aman di Jayapura, sebenarnya di Papua lebih aman tadi. Tetapi karena mungkin organisasi melihat dari sisi usia, masuk dalam usia yang sangat rentan untuk COVID ini, jadi mereka sangat khawatir bahwa mungkin itu bisa resiko tinggi untuk dia. Mungkin dari pihak organisasi mereka merasa bahwa lebih aman untuk keluar ya mereka. Kalau kami dari provinsi ya memfasilitasi proses pemulangan mereka supaya bisa berjalan baik ya. Dan tadi puji Tuhan, alhamdulillah tadi sudah dari 47 orang ini semuanya negatif dan mereka siap untuk berangkat. Sebenarnya 48, yang satu di misionaris di Kerom, tetapi karena beliau berpikir, beliau mengingat bahwa ada pelayanan yang nanti akan mereka laksanakan di beberapa waktu ke depan, jadi beliau tetap stay.